kacang kedelai 350 gram. Ini tadi berkulit, tapi kukus dulu 20 menit, terus aku kupas, aku buang kulitnya. Ini sayur asin 250 gram. Tahu kuning 2 batang. Ini 100 gram. Ini pork tenderloin. Daging yang lunak, daging babi yang lunak atau ramoy 250 gram. Potong tahunya tipis-tipis. Daging babi setelah dicuci, diiris seperti korek api. Dipotong seperti kerak api, taruh di mangkok, lalu daging dikasih setengah sendok teh gula, lada secukupnya. Setengah sendok teh ini maizena. Minyak wijen secukupnya. Kurang lebih 1 sendok teh. Kecap asin kurang lebih 1 sendok teh. Saus tiram kurang lebih 1 sendok teh. Bawang putih.
kurang. Terus cincang lembut. Taruh di dalam kok kecil. Sayur asin, kacang kedelai, daging babi, tahu. Kalau kamunya tumis bawang putih hingga harum. Ini sudah matang. Lalu masukkan tahunya. Masukkan sayur asinnya. Lalu masukkan kacang kedelainya. Kecap asin, saus tiram, kita 1 sendok makan. Tutup kurang lebih 5 menit supaya bumbunya meresap. Thank you.